Oke, kita naikin ini pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya jatuh ini nggak lucu ya. Nggak lucu, Bor, kalau jatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Hanyori. Yeay, jadi kali ini aku bakal main Play Together. Dan di sini aku lagi sendirian teman-teman, gak tahu pada kemana mereka nih. Aku pengen kemana ya hari ini ya teman-teman, pusing banget pengen ngapain, Bor. Oke, aku pengen naik balon udara. Tuh ada yang naik tuh, aku pengen ikutan aja. Kita naik balon udara, aku gak pernah naik balon udara loh. Ini baru pertama kalinya aku naik balon udara. Oke, aku pengen langsung aja naik. Hai, ini orang tak dikenal teman-teman. Oh, ada si Olivia, dia baru datang. Hai Olivia, Mio cute. Padahal tadi yang tadi kulihat Olivia, tapi kok yang ada Mio cute ya. Oke. Oke, aku sudah di atas teman-teman. Wow, lihat dong pemandangannya. Kita sapa dulu nih yang ada di balon udara. Hai. Waduh, sok kenal ya. Gak apa-apa sok kenal teman-teman. Gak kenal makanya tak sayang. Dan kalian lihat penampakan kota plaza dari atas. Wow, keren banget teman-teman. Kak, aku mau kembar kayak kakak. Oh, boleh-boleh. Mau kembar dari atas sampai ke bawah. Gak apa-apa, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki juga gak apa-apa ya kan. Oke, lihat teman-teman. Bagus banget pemandangannya. Wow, aku kok gak pernah naik balon udara ya. Padahal di sini tuh bagus banget pemandangannya. Apalagi kalau malam nih. Wow, lihat dong teman-teman. Tapi genku nggak cukup. Ah, gen? Gen apa? Oke, kita di atas mana nih teman-teman? Kayaknya kita di atas game zone ya. Kita di atas arcade. Terus kita di atas apa lagi nih teman-teman? Aku juga nggak tahu ya. Ha, kalau dilihat-lihat nih damai banget ya teman-teman. Pemandangannya pengen tidur aja, ketemu YouTuber. Oh, dia ternyata kenal aku teman-teman. Kirain dia nggak kenal aku. Lihat dong dia joget di depanku. Lucu banget sih Konita. Hai Konita. Ternyata dia kenal aku ya teman-teman. Terus kenapa ada siapa lagi nih duduk di perutku? Minggir woi, minggir. Seza. Hai Seza. Namanya susah banget ya. Aku nendang mukanya dong. Terus dia menendang mukaku juga. Aduh, ini pemandangan Play Together dari atas. Di sana penghujung Play Together ya teman-teman. Kalau misalnya aku ke sana bisa nggak ya? Nih dia Olivia-nya sudah datang nih. Hai Olivia. Wow, aku pengen langsung cepet-cepet turun nih, tapi nggak rela banget sih turun. Gimana ceritanya mau turun tapi nggak rela turun. Yeay, hai Konita, lucu banget sih. Terus ada Fania nih. Hai Fania, Fania cantik. Wow. Namanya Fania cantik, pasti orangnya juga cantik. OMG, hello. Lihat dong jogetnya imut banget. Kayaknya aku harus beli emot kayak gitu juga deh. Kakak Hanyori, yeay, bisa ketemu. Yeay, aku juga bisa ketemu kalian. Oke, kita sudah mau nyampe nih dan aku masih tidur-tiduran karena saking magernya ya, teman-teman. Eh, kenapa pakai motor segala tuh si Konita? Oke, aku pengen pakai motor juga. Nyoba-nyobain. Si Fania ikutan dong. Oke, kita pakai motor. Nih nggak apa pula si Olivia pakai mobil. Ini sempit, bukan untuk mobil, cuy. Oi, turun. Ngapa pakai mobil? Oi, ngapain pakai mobil? Iya nih, ngapa pakai mobil? Ekstrim banget ya. Oh, mungkin si Olivia-nya lagi atraksi ya, teman-teman. Tapi atraksinya jangan di sini, cuy. Ada kelakuan, kelakuan. Ini siapa pula nih muter-muter nih? Aduh, oke, kita sudah turun, teman-teman. Aku pengen lanjut lagi kemana ya? Aku gabut banget nih hari ini. Tapi kalau gabut nggak mungkin kan jadi gembel lagi. Kita bakal kemana ya teman-teman? Oh, aku pengen ke camping aja deh. Aku pengen naik menara tak terhingga teman-teman. Menara itu mungkin masih ada, cuman aku belum pernah menangin menara itu. Jadi hari ini aku pengen menangin, semoga aja. Oke teman-teman, kuy kuy, aku pengen langsung aja nih ke menara tak terhingga.
aku nggak pernah menangin nih. Aku sudah berapa kali main dan sering gagal, teman-teman. Dan banyak yang komen katanya di Play Together itu punya menara tak terhingga, cuman susah banget. Jadi aku pengen coba lagi ya, karena aku sudah pernah coba dan sering gagal, nggak pernah sampai ke atas. Ini menaranya punya masalah apa sih sama pemain Play Together? Oke, aku pengen coba lagi, semoga aja menang. Oke, kita naik aja Olivia, ayo naik Olivia, jangan diam di situ doang. Olivianya langsung lemas, lihat anunya, apa parkurnya. Aduh, oke, kita coba aja di sini, di bulat-bulat nih, apaan dah? Nih rintangannya kayak rintangan hidup ya, teman-teman. Aduh, teman-teman, jatuh dong. Oke, kita mulai lagi ya kan. Ayo, semangat Olivia, semangat. Aduh, duh, jatuh lagi dong. Oke, kita ulang lagi. Gak boleh nyerah ya, teman-teman. Oke, naik, naik. Ya, teman-teman, jatuh. Oke, kita ulang lagi. Aduh, ini kok parkurnya susah banget ya. Ini baru mulai sudah jatuh-jatuh mulu. Aduh, teman-teman, capek banget dong. Ini parkurnya punya masalah apa sih? Aduh, itu sudah ada yang menang dong di atas. Kira-kira gimana ya penampakan dari atas menara tak terhingga. Oke, kita ulang lagi nih, waktunya masih banyak nih. Olivia harus semangat. Oke, dikit lagi menuju ke ungu. Nih, oke. Oke, teman-teman, aku sudah bisa naik nih ke ungu. Akhirnya, untung. Jangan sampai jatuh lagi ya. Awas aja kalau jatuh nih. Nih, mau lewat mana nih? Nih, apa nih? Aduh, teman-teman, jatuh dong. Aduh, capek banget sih nih parkurnya. Ngeselin banget ya. Jatuh lagi. Kalian pasti capek ya sama aku juga. Kita lihat ya siapa yang bakal nyerah di sini, Olivia atau aku. Oke, kita ulang lagi. Waktunya masih banyak kok, sisa 2 menit. Tapi 2 menit nggak cukup. Ini itu tahapnya banyak banget. Nah, semoga aja nih nggak jatuh ya. Lewat situ, terus ke situ. Ini kok anu apanya nih? Tinjakannya nih berantakan banget ya. Di sini, terus ke situ. Ke situ. Oke, dikit lagi teman-teman. Jangan nyerah, jangan nyerah. Semangat Kak Hanyori, makasih. Nah, aku sudah di orange nih, teman-teman. Nah, tinggal kita naikin tangga-tangganya lewat mana ya? Lewat situ enggak atau lewat situ? Tapi kalau lewat sana tuh enggak boleh injak yang orange-nya, teman-teman, yang orange mudanya. Aduh, jatuh lagi dong. Kita refreshing dulu ya, teman-teman. Aduh, capek banget dong. Capek ya, sama kok aku juga. Olivia, Fania cantik. Nih, waktunya sudah mau habis ya, teman-teman. Aku pengen tunggu parkur selanjutnya. Wih, lihat dong, teman-teman, ada yang sudah mau nyampe nih di atas. Dan dia sudah nyampe dong. Aduh, dan waktunya sudah mau habis dong, pas banget. Jadi bagi kalian bocil-bocil di luar sana yang bisa main parkour ini, fix kalian hebat banget. Aku sudah hampir mau nyerah nih, teman-teman, tapi kita coba aja lagi ya. Nah, di sini makin banyak nih sainganku nih. Oke, kita naik aja yang biru. Kita lihat apa lagi nih rintangannya nih. Kayak SS gitu ya, teman-teman, kayak kristal. Kristal apa? Frozen. Frozen, let's go. Si Elsa-nya mana nih? Aduh, teman-teman, jatuh pas lagi di dalam itu lingkaran itu. Oke, kita coba lagi, jangan nyerah, teman-teman. Parkurnya benar-benar melatih kesabaran ya, teman-teman. Selain melatih kesabaran, juga melatih kejiwaan. Jadi bagi kalian yang darahnya rendah bisa coba nih main ini. Auto langsung apa ya? Langsung nggak tahu ah, kalian mikir aja sendiri jokesnya. Oke, aku sudah di merah, teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini kayak apa nih, balok panjang, terus kita lewatin ini lompat. Ini banyak banget sainganku. Kalau misalnya kita main di game party itu
dorong-dorongan teman-teman. Ini bersyukur banget nih, gak dorong-dorongan ya. Mungkin karena parkurnya terlalu susah, jadi dikasih kesempatan buat gak numpuk gitu loh, numpuk. Kalau misalnya di sini kan bisa numpuk, jadi ya lebih enak. Ini kalau misalnya diinjak nih, gak apa-apa. Ini kan jaraknya gak terlalu jauh juga sih, jadi enak nih, langsung bisa jalan nih. Tapi takut juga sih kalau coba di sini, takutnya jalan terus malah jatuh, gagal deh rencana. Nah teman-teman, aku sudah di orange nih. Oke, lumayan ini aku dapat 10. Wow, kita lewatin apa lagi nih, makin rumit ya, makin ke atas makin rumit. Aku baru sadar ternyata aku baru di tahap kedua ya teman-teman, padahal ini tuh aku sudah lewatin berapa tahap ya tadi ya, 3 tahap kayaknya, cuman di situ baru 2 tahap deh. Ada ini parkurnya, udah parkurnya ngeselin, ngapa juga ini tahapnya banyak banget. Namanya juga menara tak terhingga ya, jadi ya panjang nih. Kita lewatinnya pelan-pelan nih. Tapi kalau di sini tuh kita numpuk tapi nutupin jalannya gitu loh. Jadi jalurnya tuh nggak kelihatan jelas tuh. Tuh, aku sudah hampir ke pinggir tuh gara-gara nggak kelihatan jalurnya. Aduh, ada yang jatuh dong, kasihan. Semangat, semangat. Oke, aku pengen cepet-cepet aja nih. Nah, langsung ke sini lagi. Aduh, kok ini panjang banget ya. Kayak melewati masa-masa rumit kalian di mana aja dan kapan aja. Ini di mana lagi nih? Ini kok panjang banget sih, ya ampun, tolong. Tapi tenang guys, aku sudah mau di tahap keempat ini. Oke, dikit lagi Han Yori, semangat. Si Olivia-nya jatuh lagi tuh. No, dia lagi teriak no. Oke, kita lanjut ke warna pink. Oke, lumayan nih dapat 15. Nah, lanjut lagi ke sini nih. Waduh, makin sulit nih rintangannya teman-teman, makin ke atas makin sulit. Oke, lanjut. Waduh. Ini aku hampir ke pinggir loh. Oke, dikit lagi. Nah, teman-teman, aku sudah di atas, sisa 1 tahap lagi. Oke, kita naikin ini pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya jatuh nih nggak lucu ya. Nggak lucu, Bor, kalau jatuh. Oke, pelan-pelan aja. Panik lah, masam gak. Ida, jatuh dong teman-teman. Aduh ya ampun, perjuanganku, kerja kerasku. Aduh, please help. Oke teman-teman, segini aja dulu untuk videonya. Jangan lupa di subscribe dan juga like. Sakit banget teman-teman. See you, bye-bye.